Bener-bener. Biasa biasa nongkrong di warung ini saya nih. Oke. Kamera rolling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MA Plus Manda Pro Axis dalam edisi masih di podcast alumni. Di sini di sebelah saya ada alumni Manda Pro Axis tahun 2020. Mungkin dari awalnya bisa diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Saya alumni angkatan 2020. Alamat saya di Tongas Wetan. Saya dulu jurusan IPA. Oh iya. Di sini kalau dalam hal keluarga ini sampean berapa bersaudara? Dua bersaudara. Nomor? Dua. Oke. Terus berdasarkan pengalaman dulu ketika di Man 2, kegiatan-kegiatan apa saja sih yang sudah pernah sampean ikut? Saya dulu aktif di Pramuka, pernah ikut Dewan Kerja Ambalan juga, terus sering ikut lomba-lomba di luar, pernah juara dua pioneering di UPM. Terus selain itu juga pernah ikut OSN Kimia dan KSN Kimia. Alhamdulillah sangat banyak ya prestasi mungkin yang bisa ditorehkan oleh Ananda Husna ini. Baiklah, kita mulai dari Prodistik. Dari Prodistik itu sendiri, kesan apa sih yang sampean dapat atau manfaat apa sih yang ketika sampean sudah ikut Prodistik itu sangat bermanfaat ke depannya untuk sampean? Dari Prodistik, saya bisa kenal sama Adobe After Effects, AE, atau AP juga. Terus sekarang kan kayak kuliah gitu, buat video itu kan juga memerlukan Adobe Premiere. Yeah. Jadi saya bersyukur banget bisa ikut Prodistik karena bisa memanfaatkan ilmu yang pernah didapat di sini. Nice. Yeah. Apalagi kan tahun ini kan sedang ada COVID ya. Jadi dalam pembelajarannya itu dibutuhkan pembelajaran daring yang dimana di situ IT sangat dibutuhkan bagi setiap siswa ataupun mahasiswa yang ada di Indonesia ini. Iya, benar sekali. Untuk Prodistik sendiri dulu yang mengajar siapa? Yang semester 1 itu Bulis. Bulis. Terus Pak Hudan juga. Terus Pak Kris. Pak Kris. Oh iya. Itu juga salah satu guru favorit katanya ya. Kata anak-anak itu salah satu guru favorit. Favorit sekali. Iya, favorit sekali. Tapi bohong. Baiklah, kita sudah bernostalgia dulu ya ketika di Manda Pro. Sekarang untuk kuliahnya sendiri di mana? Kemudian masuk dengan jalur apa? Dulu, nah, saya cerita dulu ya. Iya, oke. Okay, tinggal dulu sebelumnya itu saya masuk 40 pemeringatan senam PTN. Kemudian saya tuh daftar di Universitas Brawijaya. Iya, Brawijaya. Terus karena saya nggak yakin, akhirnya saya daftar Poltekkes Malang, jalur PMDP, jalur rapot. Dan ternyata yang di senam PTN itu nggak keterima, jadi saya masuk yang SIMANU, yang Poltekkes Malang. Poltekkes Malang. Okay. Jalur PMDP. Damn! Kalau dari Man 2 sendiri, banyak yang ke sana? Di Poltekkes. Iya, di Poltekkes. Lumayan banyak. Jadi ke sana sudah ada teman gitu maksudnya? Iya, cuman yang satu jurusan nggak ada, cuman saya sendiri. Oh, nggak ada. Jadi sendiri? Iya. Terus kenapa ngambil jurusan tersebut? Awalnya karena ngikut teman. Terus? Nggak apa-apa, saya dulu juga gitu. Awalnya lagi ke teman, terus lama-kelamaan saya kayak merasa salah jurusan, ternyata makin kesini makin asik, saya suka. Oh iya. Terus kemudian motivasi apa sih kok pengen ke situ, kemudian ingin apa ya, istilahnya mendalami dalam jurusan tersebut? Motivasinya apa?
Yang pertama, saya kan prodi rekam medik. Iya. Itu kayak belajar tentang kode penyakit gitu. Terus makin kesini tuh saya kayak makin suka gitu. Terus saya tuh kepengen jadi perekam medis gitu. Terus nanti pengen lanjutin S1, S2 dan. Oh iya. Insya Allah. Amin amin amin. Semoga bisa sampai magister ya. Kemudian tadi sampean membahas tentang rekam medik. Rekam medik itu apa sih? Rekam medik itu kalau di rumah sakit itu kayak bagian di pendaftaran atau di bagian filling, assembling gitu. Kayak yang mengkode penyakit gitu. Oh, seperti itu. Jadi beda ya dengan yang resepsionis yang di depan itu? Ya, ya itu yang di resepsionis yang di depan itu juga orang perekam medik juga bisa juga. Oh, gitu. Bisa. Ya. Jadi bisa masuk ke situ ya? Iya. Kemudian COVID itu dengan rekam medik gak? Ada kodenya juga. Ada juga. Cuma saya belum belajar situ. Oh. Saya masih baru. Iya, mungkin masih awal-awal kuliah, jadi ya perlu apa penyesuaian ya istilahnya. Ya. Kemudian ketika pembelajaran daring nih, ketika pembelajaran daring di situ kan ada dosennya, dosen-dosennya yang di Poltekkes itu apa? Pasti. Nah itu dosennya gimana? Beda nggak sama guru-guru yang ketika kita di Mandua Kota Probolinggo? Ya beda sih. Iya beda. Terus bedanya ada di mana? Bedanya, ya bedanya kalau di Iman kan offline, kalau di sekarang kan online. Terus, ya udah. Tapi untuk dosennya apakah easy going, jadi apakah bisa membaur, terus enak dalam penjelasannya, apakah seperti itu? Iya, ada juga yang gitu, ada juga yang filler. Oh gitu. Biasanya kalau killer itu tugas-tugasnya numpuk, ya, banyak sekali. Deadline-nya terlalu padat gitu, jadi... Ya. Ya penyesuaian lah. Ketika di aliyah itu seperti apa, ketika kemudian masuk ke dunia perkuliahan itu harus bisa apa ya? Istilahnya belajar mandiri gitu. Kalau dulu ketika di aliyah kan biasanya dibimbing oleh bapak ibu gurunya. Kalau sekarang sudah kuliah biasanya itu ya kita apa sendiri. Iya, apa sendiri. Kemudian ketika di Malang itu tinggal di mana? Saya tinggal di pesantren mahasiswa. Di pesantren Pesma Putri Gria Tilawa. Oh, di situ. Sambil itu ya, kayak katanya. Sambil hafalan Quran ya? Insya Allah. Insya Allah. Subhanallah sekali ya ini. Sambil hafalan Al-Quran, kemudian sambil melanjutkan perkuliahannya, dan di pesantren pula. Insya Allah ini calon-calon putri-putri Indonesia yang insya Allah membanggakan ya. Amin. Kemudian kita balik lagi nih, bernostalgia ketika sampean di Madua. Pengalaman seru apa sih yang pernah sampean dapat ketika berada di Madua Kota Probolinggo selama 3 tahun? Tentunya jam kos. Oh, jam kos. Bagus sekali. Jam kos. Jam kos. Kalau jam kos itu suatu apa ya? Kebahagiaan tersendiri gitu ya bagi kalian. Oh banget. Oke oke. Yang pertama jam kos. Kemudian apa lagi? Pulang pagi mungkin. Jam kos pulang pagi. Amazing sekali. Ya. Biasanya kan hari Sabtu gitu kan pulangnya pagi. Itu hari favorit sih. Oh iya. Kalau saya. Kalau pengalaman yang paling menarik ketika ikut ekstra, ikut kegiatan-kegiatan apapun itu. Apa yang paling menarik bagi sampean? Kalau saya kan dari kelas 1 sudah ikut pramuka. Tuh pengalaman yang paling seru tuh kayak kemah di Tosari. Itu kan Tosari tuh daerahnya dingin banget ya. Oh iya iya. Terus daerahnya juga kayak naik-naik gitu. Itu seru banget sih. Terus kayak OSM kimia gitu-gitu sama bisa. Jadi sambil apa? Kalau pembelajaran di luar sekolah itu sambil menikmati alam. Yeah. Jadi biar gak jenuh gitu ya, ketika di sekolahan melulu, jadi biar bisa refreshing juga. Iya. Terus untuk teman-temannya sendiri, teman-teman sampean yang satu kelas mungkin, itu kebanyakan kuliah di mana rata-rata? Ada yang di Malang, ada yang di Jember. Oh, tapi kebanyakan di Malang sih. Oh, di Malang? Iya. Oh. Di Malangnya, di? Ada yang di Polinema, ada yang di UB. Ada yang di Poltekkes, ada yang di UIN juga, ada yang di Unisma juga. Oh iya.
Jadi untuk perkuliahan awal-awal ini ya, mungkin pertanyaan saya, pelajaran apa saja sih yang ada di semester 1 untuk Ananda Husna sendiri? Nah, itu untuk rekam medis sendiri itu yang dipelajari itu yang pertama coding. Itu kayak mempelajari gimana cara mengcoding penyakit, gitu, cara menggunakan ICD-10 gitu. Terus juga ada pelajaran bahasa Indonesia juga, ada pendidikan kewarganegaraan juga. Tapi yang lebih dominan tuh yang coding. Ya, jadi nggak melulu tentang kesehatan ya. Jadi pelajaran umumnya tetap. Iya. Tetap ada. Biologi banget. Oh, biologi banget. Oke, ini saran aja nih ya. Saran aja buat adik-adik yang mau kuliah di sana itu bagaimana? Mungkin tahu langkah-langkah yang harus dilalui itu seperti apa mungkin ya? Mungkin bisa dijelaskan? Saran buat adik-adik belajar yang rajin karena masuk kuliah itu enggak semudah membalikkan telapak tangan. Dulu kan juga gitu kayak menggampangkan itu ternyata waktu kelas 12 tuh nyesel ya kenapa dari kelas 1 itu enggak benar-benar belajar yang rajin gitu. Terus kalau misal nanti masuk SNMPTN terus tapi enggak keterima jangan berkecil hati karena masih banyak jalur-jalur yang ada. Iya, jadi jadi untuk siswa-siswi yang sekarang ada di Mandua Kota Probolinggo, benar tadi apa yang dikatakan Ananda Husna ini bahwa penyesalan itu adanya di akhir gitu. Kalau adanya di awal itu namanya pendaftaran. Kemudian tarik ses semongko. Kemudian dulu ketika di Mandua ini, ketika di Mandua nih ada nggak sih guru favorit menurut Husna sendiri? Ini yang umum apa yang prodistik? Yang prodistik boleh, yang pertama nanti prodistik, kemudian yang umum, yang kedua ya. Yang prodistik tentu saja Pak Kris. Tapi bohong. Pak Kris lagi. Dari kemarin-kemarin Pak Kris terus, nggak tahu kenapa ini. Emang kalau Pak Kris itu punya apa ya? Punya ioni. Jadi ioni itu sesuatu yang bisa dibanggakan, sesuatu yang bisa dihormati, itulah Pak Kris. Iya. Mungkin nanti kalau siswa-siswinya mengenal Pak Kris lebih dalam, insya Allah ilmunya itu sangat bermanfaat sekali ya. Iya. Amin. Kemudian tadi yang dari prodistik. Oke. Sekarang yang dari umum-umum. Nah, siapa guru, ya? Ya. Mungkin Bunisa. Ya. Bunisa. Apa dulu suka kimia? Suka. Oh, suka sekali. Jadi, sekarang nggak ada kimia. Iya, jadi biasanya tuh kalau gurunya disenangi, pelajarannya juga ngikut ya. Gitu. Apalagi kalau bisa. Mungkin yang terakhir nih, mungkin ada sosmed atau apa IG mungkin yang bisa dipromosikan. Boleh di follow at nn4a24. N-nya 2, A-nya 4, 24. A-nya 4, 24. Kenapa kok pilih 24? Karena tanggal lahir saya 24. Oh, 24. Oh, iya. Baiklah, mungkin itu adalah tadi pertanyaan terakhir dari saya. Untuk semuanya, ikuti selalu media sosial Mandua Kota Probolinggo di IG @kreasi_eksis, YouTube-nya bernama MA Plus Manda Pro Eksis. Mungkin sekian dulu podcast alumni pada edisi kali ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Ananda Husna yang telah bersedia mendampingi saya di sini dalam acara podcast. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.